CBN sudah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir ini untuk menghasilkan sebuah kurikulum sekolah minggu yang mutakhir, yang menjadi alat di tangan gereja lokal untuk memuridkan generasi digital. Namanya Sekolah Minggu Superbook. Kalau saudara belum pernah menyaksikan Superbook, mari kita saksikan beberapa cuplikan berikut ini. Sekarang, siapa yang ada di pihak Tuhan, datang padaku. Sekolah Minggu Superbook sediakan 45 minggu bahan pelajaran untuk gereja lokal setiap tahunnya selama 5 tahun yang akan datang. Ini adalah sebuah proyek yang sangat besar dan sebuah aset yang luar biasa untuk setiap gereja lokal untuk memuridkan generasi digital di tahun-tahun mendatang. Hai teman, aku Joy. Terima kasih karena sudah ikut Chris, Gizmo, dan aku mengunjungi Musa. Petualangan yang luar biasa. 10 tulah terus berlanjut untuk menunjukkan kuasa Tuhan atas Mesir. Lalu, di tengah-tengah tulah itu, Firaun memanggil dewa terbesar mereka, Ra, Dewa Matahari. Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Tentu saja, satu-satunya Allah yang benar lebih kuat dari Ra. Oke, Ra pasti kapok. Itulah hanyalah sebagian kecil dari kuasa Allah. Jadi, sama seperti yang Musa pelajari, tidak perlu harus kuat kalau Allah yang penuh kuasa menyertai kita. Video sejarah Alkitab adalah sebuah media di mana anak-anak kita diajarkan bahwa Alkitab adalah buku sejarah umat Allah di tengah-tengah sejarah umat manusia. Daniel ditangkap walaupun dia tidak bersalah. Sama seperti Yesus yang ditangkap karena tuduhan palsu, padahal mereka berdua tidak bersalah. Yesus dan Daniel juga dihukum oleh orang yang sebenarnya tidak mau menghukum mereka. Daniel oleh raja semoga dari... Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Yesus oleh Pontius Pilatus. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Video Petunjuk Jalan adalah sebuah video yang melatih anak, mengajar mereka bahwa setiap kisah di Alkitab ada hubungan yang sangat erat dengan Yesus Kristus sebagai jawaban Allah bagi umat manusia. Modul aktivasi adalah modul yang kami ciptakan untuk mengaktifkan iman muda generasi digital ini. Setiap anak kami percaya bisa diaktifkan untuk berdoa, untuk menjangkau teman-teman mereka, dan juga untuk memuridkan sesama. Bisakah saudara bayangkan apa akan terjadi kalau generasi digital ini diaktifkan dari sejak masa kecil untuk berdoa, menjangkau, dan memuridkan teman-teman mereka? Luar biasa. Desi merasa sedih kalau teman-teman Desi tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi Desi ingin teman-teman Desi datang ke sekolah minggu. Saudara, Sekolah Minggu Superbook yang sangat canggih ini kami tidak perjualbelikan. Kami percaya bahwa ini bukan hanya untuk beberapa gereja yang mampu untuk membelinya, tetapi ini adalah untuk semua gereja. Ini adalah cara Tuhan memperlengkapi semua gereja lokal di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Kami percaya bahkan puluhan ribu gereja bisa pakai Sekolah Minggu ini menjadi alat yang canggih untuk melatih dan memuridkan generasi digital. Dengan cara seperti ini, saudara, kita bisa lihat Sekolah Minggu Superbook menjadi alat di tangan puluhan ribu gereja desa, gereja kecil di seluruh Indonesia. Maukah saudara bergandengan tangan dengan kami untuk lakukan misi besar ini?